Sebagai upaya untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem laut, pegiat lingkungan bersama petugas BKSDA Jawa Timur selalu menjadwalkan untuk mengunjungi Pulau Nusa Barong, Jember, Jawa Timur. Pulau yang masuk dalam wilayah cagar alam yang dilindungi ini memang terkenal sebagai kawasan konservasi bagi beberapa spesies yang dilindungi, seperti diantaranya lumba-lumba dan juga penyu hijau. Petugas bersama beberapa aktivis lingkungan selalu memeriksa telur-telur penyu hijau yang bertelur setiap hari. Selain untuk menjaga kelestarian penyu langka ini, juga untuk mengantisipasi tindakan pencurian telur penyu yang semakin hari semakin marak.